Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kanogi. Hari ini kita ada laporan dari warga terkait penemuan ular retik ya. Kanogi bareng sama teman Kanogi mau evakuasi alamannya yaitu di Kondang Jaya ya, di Kebun Baru, Kabupaten Karawang. Iya. Oh, katanya dikasih. Juruh dikasih ke sama Pak Edi. Tadi suruh kok. Arek dikeluarkan. Dulu nama mana sih, Nyak? Bunda Imba. Nanyain itu senyum-senyum diajakin aku. Cek, oke, boleh kan? Ih, ah. Hah? Di bulan kandang. Mana? Agresif gak bu tadi bu, maksudnya nyundul-nyundulin kandang gitu. Tadi kan ini sama tadi diginiin, langsung gini. Oh iya, dia biasanya kalau misalkan ini nyerang apa tuh stres, kayak stres gitu pengen keluar. Tapi enggak, tadi mah cuma pas dibuka gini, gini tapi udah diem lagi, nggak tahu tadi pagi saya mah baru berangkat ya. Gunting mau dibuka. Kabur mau aja. Pak Edi sana. Bet, punya gunting enggak, Bet? Ini aja, udah satu aja ini. Ularnya bisa. Ini ya pintunya. Bisa ya? Bisa lebih galak ya? Iya, agresif, Bu. Dikasih siapa tadi? Dia nyerang kemana aja gitu. Lulus ya? Enggak, kalau tadi lemes dia. Nah kalau udah keluar ini baru dia keluarin mulut. Coba, wi. Pup, stres. Iya, kalau stres keluar pup pasti. Itu air, Chan. Airnya enggak ngalir. Lulus ya? Tapi geus ada air eta, Chan, di eta. Eta beuteungna tah. Tah. Ade. Main gede kieu yang beulitna. Nah, mulai agresif. Ya nang udang kan tadi sare. Sini, ah, mau cuci ini. Itu ada ini air, Bu. Ada air, Bu. Ada. Coba. Air ngalir. Heeh. Sharing ini, Chan. Sharing. Sharing ini. Hah? Emang. Terus ulah. Sudah ini di karung kan? Mau karung tuh? Gak usah bu. Udah kakak aja.
Sarua kosan kamar ya. Ini yang pertama yang gede banget nih. Iya. Yang itu tuh yang gigi. Ah ah. Pertama gede banget. Masih ada sekarang. Berarti masih ada ya Bun ya. Sini ular. Ya di pinggiran itu kan Bu. Itu kan memang kayak gitu tempatnya. Emang gitu ada. Ya pasti ada. Ada bertelur dong. Ya, iya iya. Ayo itu. Naon? Mau karung. Nah, tadi itu pengambilan ular dari warga dievakuasi sama Ocon. Nanti selanjutnya diamankan dulu ya. Oke, yuk ikut yang rescue hari ini. Jadi untuk bonusnya kita ngambil mangga dulu. Bisa dilihat mangganya matang-matang lumayan. Sambil eksekusi ular, kita ambil satu-satu. Nah, ini kita sambil nunggu Pak Edinya. Nah, iya itu. Jaga kata Teh Con. Ada di sini ya. Menemen. Awi. Akhirnya dapat juga. Ih, coba Con, buat dia Con, apa Con? Con, mana Con? Ya lihat mangganya. Wih, bu. Guys, guys. Guys, panen, guys. Guys. Ternyata. Oh, ternyata iya pelakuna. Iya, iya pelakuna, iya. Tah. Mulus agak mulus. Ih. Dang teh, kumaha Chan ka sana? Mantap. Mantap. Masih film. Ku 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 ku. Kita masih. Be, opet ya. Halal ini halal. Ngalah heula karek menta. Ya, oleh-oleh na ya. Wah, ieu mah halal satu. Oke, eksekusi udah selesai. Udah selesai. Kita pamitan sama Pak Edi sama Ocon, kita langsung balik kanan ke rumah. Untuk selanjutnya ular ini kita amankan di rumah. Mang Ocon gak gawok. Nah, ini Pak Edi. Atuh nuhun teman-teman. Kaderek Kairelok Pasik. Nanti komunitas. Kalau ada lagi dilaporkan lagi. Siap. Oke, terima kasih Pak Edi. Guys, lewat orang ya gawo. Sebelah Ocon. Oke guys, kita udah selesai melaksanakan tugas apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita lanjut sampai pulang. I'll be your